Saya menyambut baik hadirnya Smart TV. Semoga Smart TV menjadi referensi utama masyarakat. Hatur nuhun. Selamat untuk Smart TV yang sekarang sudah menemani Anda semua di seluruh Indonesia. Hanya di. Smart TV. Puncak Hari Jadi Kota Bandung yang ke-208 ditandai dengan gelaran Bandung Light Festival BLF 2018 yang berlangsung meriah. Dengan mengangkat tema 1001 Malam, sejumlah tokoh fiktif ala Timur Tengah menghiasi gemerlap festival yang berlangsung di ruas Jalan Asia Afrika Kota Bandung. Acara yang diikuti oleh 80 peserta dari berbagai perangkat daerah termasuk instansi kewilayahan memeriahkan acara yang didominasi dengan hiasan Aladin, Jasmine, Abu Nawas, Sinbad hingga Cleopatra. Salah satunya adalah Kecamatan Batu Nunggal. Jadi seperti tahun-tahun yang lalu, Kecamatan Batu Nunggal juga ikut berpartisipasi dalam Pawai Light Fest tahun 2018. Dan ini menunjukkan bahwa konsistensi Kecamatan Batu Nunggal demi mensukseskan kegiatan ini. Dan tentunya kami sendiri berharap kegiatan-kegiatan ini bisa berlanjut pada tahun-tahun yang akan datang. Karena masyarakat masih membutuhkan hiburan yang murah, meriah, tetapi bermanfaat. Ya, salah satunya untuk peningkatan indeks kebahagiaan masyarakat. Ya, persiapannya kurang lebih 1 minggu. Biasanya memang lebih lama, makanya ini lebih sederhana. Ya, tapi yang paling penting kita bisa bersama-sama mengikuti kegiatan Light Fest ini. Mudah-mudahan ya tahun-tahun yang akan datang bisa lebih menarik lagi. Kendaraan hias lengkap dengan ornamen ala Timur Tengah ini dibuat oleh hasil kolaborasi antara ASN dengan masyarakat. Kegiatan yang digelar ini sangat dinanti oleh masyarakat khususnya Batu Nunggal. Karena selain menambah kemeriahan, acara ini juga murah dan bermanfaat. Kecamatan Batu Nunggal sendiri konsisten dalam mengikuti gelaran yang dapat meningkatkan indeks kebahagiaan masyarakat. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Tim Liputan Smart TV mengabarkan.